sudah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Yamani. Ya. Tak silap saya hari Ahad, hari Sabtu ke? Sabtu. Berkenaan surah Al-Fatihah juga, subhanallah. Dan insya-Allah saya akan mencadangkan nanti kepada jatuh kuasa untuk kita buat satu workshop one day punya workshop, iaitulah bengkel Al-Fatihah. Ya. Jadi baru dia ada kesinambungan tu. Ini kita duk cerita kesalahan, kesilapan, apa yang perlu diperbaiki dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita nak dengar pula tuan-tuan baca. Kena malam ni selalu? Jangan ustaz. Jangan lagi malam ni. Belum lagi. Ada. InsyaAllah nanti kita buat. Satu hari kita buat. Kita ada, kita buat teori satu jam. And then, kita buat group. Saya, Fadhil Tuan Imam kita, banyak pukulan lah. Jadi bagi-bagi dengan saya. Kita buat satu kertas surah Al-Fatihah tu, kita foto stek, kemudian kita tanda dekat mana yang perlu diberi perhatian. Bacaan ayat dia ni, bacaan Tuan Haji, bacaan ketanda ni, dah dekat mana yang perlu diperbaiki, kita bulat kat situ. Dah lepas bulan-bulan kita cek pula. Haa, baca dengan siratul lazi jadi tak lagi? Siratul lazi tak jadi lagi. Tercek lagi. Jadi kadang-kadang surah Al-Fatihah ni kita ikut orang kita selalu baca dah. Kita dah selalu baca, sama-sama baca dah, selalu baca dah. Tak ada apa, Fatihah je pun. Fatihah je pun ustaz, kampa pun. Betul Fatihah, tapi dia merupakan lesson besar dalam sembahyang kita. Rukun dalam solat kita. Ya, insya-Allah nanti kita akan cuba, kita akan susun. Insya-Allah mungkin dalam bulan 10 ke kita akan buat, kita akan bagi kumpulan. Sebab ramai kan, kalau seorang tak sempat, ramai kita buat. Saya, Ustaz Syamuddin, Fadhil Ustaz Fidaus, kita semua kan, di memang kita kita buat nanti insya-Allah kan. Tuan-tuan nak baca? Boleh baca? Seorang-seorang ni dia tertutupkan buku malam ramai ni dah. Dia kumpulan kecil-kecil masukkan bilik seorang nak baca. Dia macam interview lah. Jadi kadang-kadang kita segan baca yang lama. Itu baru Fatihah, belum azan lagi. Dulu kita pernah buat azan sekali, lama dah. Kita nak buat pula nanti ni, kita buat pula nanti azan nanti. Duk main Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ai mana pula? Jadi ai Akbar. Dan ada setengah-setengah daripada anak kita, bukan kata anak saja, ayah-ayah anak pun dia tak boleh sebut lagi kalimah Allah dengan sempurna. Dia tak jadi Allah. Allah tak jadi, jadi Allah. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak boleh sebut lagi kalimah Allah tu dengan tepat. Lah, Allah. Cuba tuan-tuan sebut. Satu, dua. Allah. 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 Sebut a. Senyum-senyum a. A. Senyum-senyum a. Allah. Yang tepat dia Allah tu je, kalimah lam lafzul jalalah tu. Pasal dia kalimah Allah kan. Jangan ajak hamzah. Jangan ajak a tu sekali jadi oh Allah, Allah. Semua sebab kita dah terbiasa sebut oh kan. Allah lah mana lah hamba ni contoh kan. Allah letihnya rasa. Dia oh sama lah selalu oh. Bukan kata dekat sol je, kat kedai pun sama. Take oh satu. Betul itu take oh okey lah. Oh memang oh lah, takkan nak take up lah. Contoh. Jadi kena baiki. Allahu. Cuba. Allah. Allahu. Allah. Ada setengah pembaca dia nak menyebut fathah a tu ringan ataupun nipis a tu, dia jadi nipis pula Allah. Jadi Allah. Jadi Allah pula problem dia tu. Allah jangan Allah. Allahu. Allah. Itu dia. Bagus kan? Baik. Jadi surah Al-Fatihah sebagaimana yang kita maklum dia ada banyak nama. Ada banyak nama. Kita tahu antaranya apa? Al-Fatihah, Ummul Kitab. Apa lagi? Ar-Ruqyah contohnya kan. Kalau disebut dalam buku ni, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, surah Al-Fatihah mempunyai 12 nama. Ada 12 nama. Macam kita juga.
Nah, nama Tirmizi, hak kita kenal Tirmizi. Eh, di sebalik Tirmizi tu banyak lagi nama dia. Ma, Ji, Zi, Hansel, contoh. Maksud juga macam penyampah tu. Contoh, mana atas tubuh kita tu, atas nama kita tu, ada banyak lagi panggilan kita. Kadang-kadang orang tak pernah kenal tak Tirmizi, tak kenal. Eh, dia duduk sama yang panggil saya cantika. Yang mana satu? Eh, tak, kamu tak kenal. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh panggil dia. Lailaha illallah, nama tapi tak pernah panggil mama. Tengok. Begitu juga dengan suratil Fatihah. Dia ada 12 nama di sebalik itu. Antaranya dalam hadis Al-Qudsi menyatakan, aku membahagikan solat antara diriku dan hambaku dua bahagian. Jadi nama antara nama Fatihah dipanggil As-Solat. As-Solat. Kemudian disebut juga nama bagi suratil Fatihah disebut Alhamdu. Jadi kadang-kadang kita boleh test sekali anak-anak kita, cucu kita. Lo, sila baca surah Alhamdu. Dia kata, dia pun pandai. Apa nama Alhamdu yang mana? Banyak Alhamdu. Al-An'am Alhamdu. Al-Kahfi Alhamdu. Fatihah Alhamdu. Oh, kena pula kita. Alhamdu tu lah. Kita tahu lillah tu lah. Fatihah saja. Nah, kan? Okay. Fatihatul Kitab. Menjadi pembuka bacaan dan tulisan Al-Quran. Serta menjadi pembuka bacaan dalam solat kita. Sebab nama Fatihatul Kitab. Nah, kan? Pembuka. Yang keempat. Menurut jumhur para ulama, nama lain bagi suratil Fatihah ialah Ummul Kitab. Ini kita selalu dengar. Kita mula pertemuan kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab. Contoh kan? Nah, jaranglah kalau kita dengar selain dari Fatihah. Jarang kita dengar Ummul Kitab, jarang. Kalau buka majlis yang musyarah ke apa ke, PIBG ke apa ke, jarang lagi kita dengar. InsyaAllah majlis kita pada pagi ini kita mulakan dengan membaca suratil Kahfi. Memang tak ada lagi lah setakat ni. Kalau ada memang pengungsi kena pecah tu. Mula musyarak baca Al-Kahfi. Oh hey, mau 3 jam? Tak ada 3 jam sejak lebih dia kan. Okey. Antara nama lain lagi menurut para pendapat jumhur dengan dalil sabda Rasulullah SAW, suratil Fatihah dalam Ummul Al-Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani, Ummul Quran. Yang kelima. Yang keenam, Al-Mathani. Kenapa? Kerana surah ini diulang-ulang bacaan dalam setiap rakaat sembahyang kita. Kemudian surah ini merangkumi seluruh ilmu dan tujuan utama Al-Quran, merangkumi seluruh cerita, seluruh isi kandungan Al-Quran. Dia panggil Al-Quranul Azim. Maknanya Al-Quranul Azim. Sila baca ataupun kita mula pertemuan kita pada malam ini dengan baca Al-Quranul Azim. 30 juzuk sah dah. Nama lain bagi surah Al-Fatihah. Dan antaranya juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, suratul Fatihah adalah syifaun, yakni penyembuh segala racun. So dinamakan juga asy-syifa, suratul syifa. Jadi kalau kita dengar musuh kita baca suratul syifa, kita tahulah suratul syifa. Okey, ataupun mungkin ada dalam ujian ke, ada dalam test ke, ataupun anak-anak kita nanti mana tahu satu hari cucu-cucu kita ditemu duga, sila baca suratul syifa. Oh, kalau saya tanyalah. Sila baca As-Sab'ul Mathani. Ya, contohlah kan. Surat Syifa, penyembuh. Yang ke-8. Yang ke-9 dinamakan juga menerusi dari sabda Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang melakukan ruqyah kepada seorang suku kaum. Apa dia? Nama dia Ar-Ruqyah. Dinamakan juga surat Syifa Ar-Ruqyah. Ha, berlaku. Ha, itulah. Seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu hadis meriwayatkan bahawa, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, cerita satu peristiwa sekumpulan kabilah. Abu Sa'id bersama dengan para sahabat yang lain dalam perjalanan bermusafir. Dalam musafir ini Rasulullah tak ikut. Dia, Abu Sa'id Al-Khudri, bersama dengan sahabat saja. Sehinggalah berhenti pada satu tempat atau pada satu kampung. Dia dulu dia tak ada macam kita sekarang, comel ada hotel, sekarang banyak ada R&R kan. Nah, dulu tak ada. Dulu dia berhenti saja mana-mana tempat untuk bertumpang berteduh. Maka Abu Sa'id Al-Khudri singgah pada satu kampung dan yang ada hanyalah penduduk kampung ataupun penduduk kota itu saja. Maka Abu Sa'id mengatakan, kami berjumpa dengan penduduk kampung itu dan meminta untuk diterima sebagai tetamu.
boleh tak pada malam ini saya dan juga sahabat-sahabat saya dalam musafir ini nak tumpang, nak jadi tetamu kepada tuan, nak menjadi tetamu kepada kampung ini, untuk kami tumpang seketika bermalam berteduh pada malam ini. Tetapi mereka menolak, orang apa tadi tolak, menolak rombongan Abu Sa'id Al-Khudri ini dengan sebab-sebab yang tertentu. Maka akhirnya mereka ini terpaksalah mengurus sendiri keperluan penginapan dan makanan kerana tidak ada orang yang sudi menerima mereka sebagai tetamu. Jadi duduklah di, ada pendapat kata duduk di border dengan kampung itu, mana tak masuk dalam kampung lah, di border tadi. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kedua kampung tempat yang dia nak tumpang itu pada malam itu digigit ataupun disengat oleh seekor binatang yang berbisa. Ada antaranya mengatakan dipatuk oleh ular, ada riwayat menyatakan digigit oleh kala jeti, kala, kalau orang sana panggil skorpion. Tengah numan dia tu. Oh, skorpion. Kala jeki, mana binatang yang berbisa. Maka puaslah ahli Qaryah ini mencari siapa yang boleh berubah ni, siapa yang boleh buang penyakit ni, siapa yang boleh menyembuhkan bisa ni. Sehinggalah ada seorang ahli Qaryah menyatakan, cadangkan bahawa, apa kata kalau kita tanya rombongan musafir, biasanya orang yang musafir ni dia banyak pengalaman, biasanya orang yang selalu merantau ini dia ada banyak ilmu, dia ada banyak pengalaman. Jadi apa kata kalau kita tanya mereka, kukulah ada di antara mereka yang ada ubat ke, ataupun ada di antara mereka ada tabib ke, ada tukumur ke, ada yang boleh jampi ke, boleh rukyah ke dan sebagainya. Maka mereka pun pergilah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka seorang sahabat mengatakan, boleh tak kami nak minta untuk ubat kepada ketua kami ni? Maka seorang sahabat menjawab, aku boleh, aku ada penawarnya. Maka sukalah kumpulan ahli Quraisy tadi, dan mereka berpakat untuk beri ubah lah, beri ubah. Ada pendapat menyatakan dengan beberapa ekor kambing diberi. Maka dibacalah oleh kumpulan Abu Sa'id Al-Khudri ini, dibaca dengan apa? Dibaca dengan ruqyah ataupun dibaca dengan ayat surah Al-Fatihah. Baca. Dan dia guna teknik apa? Disebut kat sini, dia guna teknik hembus. Ini tafila panggil. Di antara tiup dan ludah. Tafila kan, baca, mungkin dia baca di air tu. Baca, minum, mungkin dihembus. Sama dia dihembus ataupun dia ludah sikit, dia sapu dekat kaki tu, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala sembuh kaki tadi daripada penyakit ataupun daripada gigitan bisa tadi. Sebab itulah di antara salah satu nama bagi surah Al-Fatihah itu Ar-Ruqyah, surah Ar-Ruqyah. Dan saya pun pernah praktik juga surah Al-Fatihah ni bila sakit mata. Sakit mata, saya pernah kena sakit mata. Bila kita sujud, bila kita rukuk, bila kita sujud tu rasa nak tercabut mata, sakit sangat. Jadi teringat pesan almarhum tuan guru Dr. Harundi, suruh baca surah Al-Fatihah 40 kali baca kata. Ambil satu bekas air tu, besin tu, baca surah Al-Fatihah 40 kali, kemudian selam kepala kita tu ataupun selam mata kita, celup mata kita tu, dan tu selawat banyak. Masya-Allah. Izin Allah Subhanahu taala selamat. Lega. Cerita macam ni tuan-tuan, cerita macam ni minggu depan datang seorang pakcik marah. Oh, tak kata sakit mata. Dah apa? Cucu saya sakit mata. Alhamdulillah. Buat dah. Saya bukan setakat baca 40 kali lebih, saya baca 5 lebih, 45 kali. Oh, banyak tu, masya-Allah. Itu sembuh. Bukan setakat sembuh, kata berjakit pula sebelah lagi. Bukan nak sembuh, 45 kali baca. Patut kau makin sembuh lah, ataupun terus sembuh lah, 45 kali, extra 5 kali baca. Tapi dia kata, dia marah kita. Kita cuba baca, Allahuakbar. Sebab dia kata 40 kali banyak baca, banyak. Baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memang tak jadi lah. Itu bukan setakat orang yang sakit tu, pembaca tu sekali menjadi sakit sebab baca tak kena. Jadi walaupun kita nak baca cepat dan sebagainya, kita kena jaga tajwid tu. Kemudian Asy-Syifa' Ar-Ruqyah yang ke-10, Al-Asas. Ibnu Abbas berkata, asas segala kitab adalah Al-Quran,
asas Al-Quran adalah Al-Fatihah dan asas Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Al-asas dipanggil. Yang ke-11 Al-Wafiyah. Surah ini mencakupi seluruh Al-Quran, seluruh isi kandung Al-Quran dan meliputi pelbagai keterangan mengenai ketuhanan dan juga keterangan mengenai manusia. Apa kata sempurna Al-Wafiyah, mencukupi segala isi kandung Al-Quran. Dan yang ke-12 yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi iaitulah Al-Kafiyah. Apa dia? Menjadi pengganti surah-surah yang lain sementara yang lainnya tidak mencukupi sebagai pengganti. Mana kehebatan surah Al-Fatihah ini. Sebab tu kalau kita solat, kita baca Fatihah pun cukup dah. Tapi jangan jadi tu imam pula. Amin. Allahu Akbar. Memang kena pecah lah imam tu. Contoh. Ini kena baca surah pula. Contoh maksudnya memadai dengan surah Al-Fatihah. Baik. Yang saya nak kongsi dekat sini. Okey, hukum membaca ataupun hukum bacaan surah Al-Fatihah. Oh, tak ada baca. Ada dua pendapat di antara para ulama tentang hukum membaca surah Al-Fatihah dalam solat. Hukum baca Fatihah dalam sembahyang, dalam solat. Pendapat pertama iaitulah mazhab Asy-Syafi'i, Imam Maliki dan juga Hanbali. Hukum dan hujah dia wajib membaca surah Al-Fatihah itu dalam solat bagi imam dan makmum serta orang yang solat secara sendirian. Wajib kena baca. Dia itu imam ke, dia makmum ke, dia masbuk ke, dia muafiq ke, dia sembahyang seorang ke, nah, ada wacui yang jadi imam ke. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak solat ataupun tiada solat bagi seseorang itu yang mana tidak membaca surah Al-Fatihah. Berkata Imam Al-Qurtubi, yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik bahawa Al-Fatihah mesti dibaca dalam setiap rakaat oleh setiap orang secara umum. Mana kena baca dalam solat. Menurut mazhab Syafi'i, Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat bagi imam, makmum dan orang yang solat sendirian, sama ada solat itu secara sirriyah, solat yang sunyi atau senyap, sembahyang asar, sembahyang zuhur, sembahyang sunat, solat sunat hajat contoh, solat sunat duha, yang baca yang sirriyah ataupun jahriyah, solat yang kuat, solat maghrib, solat isya, solat subuh, apa tu, solat fardu ataupun solat sunat kena baca. Pendapat yang kedua pula Imam mazhab Hanafi, apa dia hukum dan hujah dia? Tidak wajib bagi imam dan makmum serta orang yang solat sendirian membaca Al-Fatihah, tetapi boleh membaca ayat apapun dalam Al-Quran seminimum mungkin. Boleh. Mazhab Imam Hanafi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allahu Akbar. Oh, seminimum yang boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Imam Hanafi. Kita imam apa? Tirmizi. Kita ada imam lagi. Imam Syafi'i, kita wajib kena baca. Menurut Imam Abu Hanifah, satu ayat yang terdiri daripada 6 huruf, contohnya ayat 21 surah Al-Muddathir, thumma nazar. Mana yang pendek nak kata tu, seminimum mungkin. Summa nazar pun boleh dah. Allahu Akbar. Thumma nazar. Allahu Akbar. Boleh. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, yang fardu dalam bacaan adalah 3 ayat pendek atau 1 ayat panjang. Maknanya itu kadar bagi mazhab atau pendapat yang kedua. Jadi kita wajib kena baca. Itu sebab tu bahaya tu tuan-tuan. Kita tak tahu tu sejauh mana dah bacaan kita sampai ke hari ini surah Al-Fatihah kita. Ayat yang pertama lagi bismillahirrahmanirrahim macam mana? Kan? Lepas tu yang kritikal. Contoh siratal ladzina an'amta.
Termasuk lagi ayat yang paling panjang, yang ketujuh tu, ghairil maghdubi dengan waladdallin, masya-Allah. Kan kita tahu sejauh mana bacaan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sebab itu bila kita solat tu kita seolah bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap surah Al-Fatihah, setiap ayat yang kita baca itu Allah Subhanahu wa taala menjawab bacaan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan kepada pembaca surah Al-Fatihah. Apa dia Allah Taala jawab bacaan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah jawab apa? Hamadani 'abdi. Kita puji Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah balas, hamadani 'abdi. Sesungguhnya hamba-Ku ini sedang memuji-muji. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yakni Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Allah jawab apa? Asna 'alayya 'abdi. Allah. Hamba-Ku sedang menyanjungiku. Masya-Allah. Kita baca lagi. Maliki yaumiddin. Raja ataupun pemilik ataupun penguasa yang menguasai pemerintahan pada hari pembalasan, yakni pada hari akhirat. Allah Ta'ala jawab, majjadani 'abdi, hamba-Ku menyanjungiku. Masya-Allah. Kemudian kita baca lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu sahajalah aku mohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu sahajalah aku mohon pertolongan, dan juga hanya kepada-Mu sahajalah na'bud, kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu sahajalah kami mohon pertolongan. Kita mohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah bahagianku dan bahagian hamba-Ku untuk hamba-Ku apa yang dimintanya. Allah. Oh, subhanallah, Allah balas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan juga ya Allah, bukan jalan-jalan orang yang sesat. Kita mohon kepada Allah, maka Allah jawab pada kita, inilah bahagianku dan juga bahagian hamba-Ku untuk hamba-hamba-Ku apa yang dia minta. Allah. Bila kita bercakap dengan Allah, sebab tu kita kena tertib dan juga teratur bacaan kita. Tak boleh baca dalam bahasa Melayu. Tak boleh baca ayat pertama, lepas tu ayat keempat, lepas tu bawah ayat kedua, tak boleh. Mesti dia berturut-turut, bersusun-susun. Okey. Masuk satu lagi benda atau perkara yang perlu kita kongsi pada malam ini, iaitulah kategori pembaca Al-Quran. Baca Quran ni banyak lah, baca Quran ni banyak jenis, banyak kategori. Maka pembaca Al-Quran yang disebut dalam kitab ini, dalam buku ini, pembaca Al-Quran terbahagi kepada tiga golongan, iaitu muhsin ma'jub, yang kedua musiun ma'jub, dan yang ketiga musiun ma'zub. Itu benda bulat. Yang pertama, muhsin ma'jub. Maksud dia apa? Siapa dia orang ni? Iaitu orang-orang yang membaca Al-Quran bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan hukum tajwid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil barrah. Hadis muttafaqun ilaih. Muttafaqun alaih. Ila akhir hadis, ha?
Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengannya, maka akan mereka ini akan bersama dengan kalangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dahlah baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran, mahir pun nak baca Al-Quran. Buka muka surat mana boleh baca, buka ayat mana boleh baca, kan? Baca pula dengan apa nama ni, zuk dia, baca dengan memahami maksud dia. Ada ayat yang dia baca dia apa bunyi sedih tak dia baca. Ada ayat yang dia baca tu bunyi tegas. Ada ayat yang dia baca tu bunyi macam memujuk. Ada ayat yang dia baca tu dia tekan suara dia. Kan? Wa minhum man yaqulu rabbana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bekeh dah dia kata. Bekeh apa ayat tu? Mohon perlindungan daripada azab api neraka. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Mana dulu? Hasanah. Hasanah ni. Wafil akhirati hasanah. Ada nama hasanah sini. Ini bukan hasanah asabah Al-Kawthar. Oh iya, dekat juga tu Al-Kawthar. Tengok live kan Al-Kawthar. Wakina ajabana. Makmum selalu bunyi belakang. Amin. Macam baca doa, baru tengok solat. Contoh, maksudnya dia mahir dengan Al-Quran. Daripada awal Al-Baqarah, daripada Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dia baca dua harakat. Mak apa tu baca dua harakat tu? Mak jais. Dia baca dua empat. Dia boleh baca empat atau lima ataupun dua harakat. Maka sejak dia baca daripada Alif Lam Mim sehinggalah dia baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, apa dah sama-sama-sama. Setiap kali bertemu dengan majlis dia baca dua-dua-dua-dua. Mahir dia. Tak ni kejap dua, kejap-kejap empat, kejap-kejap dua, kejap-kejap lima. Dia tak seragam. Dia tak mahir dengan Al-Quran. Dan macam imam kita baca subhanallah dua-dua-dua-dua. Hatta bila tersilap banyak ulang balik baca dua. Subhanallah. Kan? Mahir. Golongan yang kedua, musiun ma'jur. Siapa dia? Iaitu orang yang membaca Al-Quran tidak bertepatan dengan hukum tajwid tetapi terus belajar dan berusaha memperbaiki bacaannya. Masya-Allah. Siapa dia ni? Inilah yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa syaqqun bihi." Atau kama qala Rasulullah SAW, dan orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta dan dia tersekat-sekat. Panjangnya ada mak dia di atas tu macam ular tu. Mulut sufaha, mata tengok sebelah sufaha. Tu 20 rakaat tu, 20 rakaat pula. 20 harakat tu. Tetapi tiap-tiap pagi tak pernah miss kelas Al-Quran. Guru datang pukul 8, dia pukul 7 ada dah tunggu tu guru. Hak kakak-kakak tadi. Ni yang golongan yang kedua ni. Tak lancar bacaan dia. Wa huwa alaihi syaqqun bihi. Dahlah
kalau kita tersangkut-sangkut macam tu, saya minta last sekali lah ustaz. Malam ni saya minta pengundian sekali ustaz baca. Dia mula-mula sekali. Dia saja 20 minit. Sab, Tok Guru kata semarak merdeka ke apa ni? Saya marah Tok Guru. Tok Guru pun pekek. Tetapi subhanallah, pagi, petang, siang, malam mengadap. Allah ni menangis-nangis ni, tak boleh baca ni. New straight style saya boleh baca lancar ni. Contoh, ha, kan? Soal khabar apa boleh baca ni? Buku apa boleh baca? Quran tak boleh baca. Saya nak boleh baca juga, biarlah saya sangkut-sangkut pun. Untung boleh dia, boleh dulu pahala. Pahala baca Quran, tertentu dah baca Quran. Kita baca Quran, tertentu dah baca. Pahala yang kedua yang orang yang tak dapat, dia dapat pahala dia bersangkut-sangkut baca Quran tu. Kokak. Payah tu dua baca lalulah apa nama je 30. Amma yatasaalun. Oh, baru lancar kata. Biasa dengar. Okeylah. Tak lancar juga. Ayat pertama je selalu dengar. Ayat kedua tak ingat lah. Amin. Sadaqallahul azim. Tiga kali ulang tak pun. Jangan macam tu. Selagi kita sangkut lagi tu makin kuat. Dan sebab pahala yang sangat banyak yang Allah Ta'ala beri. Dan golongan yang ketiga, musiun ma'zur, iaitulah orang yang membaca Al-Quran tidak bertepatan dengan hukum tajwid, tetapi tidak mahu belajar dan juga tidak mahu memperbaiki bacaannya. Masya-Allah. Orang inilah, golongan inilah yang disebut oleh Imam Anas bin Malik, walladhi yaqra'ul Quran wal Quran yal'an. Betapa ramai orang yang membaca Al-Quran, makin dia baca makin Quran laknat dia. Allahu Akbar. Saya ni ustaz Quran ni tak ni mana sabun ni jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhallaina sajud Kalau kau tengok ngaji tu, mana rumah sebelah ada untuk ngaji. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim azharhum am lam tum zirhum la yumirhum wa dhamallahu lahum alaihim wala salim ya ladzun azim. Innal nasi yaqul. Memang kita kata tengah ngaji, tapi bagaimana perasaan ataupun betapa sedihnya Al-Quran bila kita baca tidak memberikan hak dia, hukum dia. Itu baru sebut hukum tajwid. Hak tajwid, mana lagi hak yang lain? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi insyaAllah, dalam kesempatan yang ada ni, pagi-pagi tuan-tuan pun, setiap pagi ada orang bimbing baca Quran. Subhanallah. Benda lagi nak. Setiap pagi ada orang membimbing kita baca Al-Quran. Satu ayat ikut. Lepas tu ada kelas lagi. Subhanallah. Itulah nikmat besar Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak, nikmat. Apa dia? Nikmat mulut kita boleh sebut kalimah Al-Quran. Itulah nikmat, antara nikmat yang terbesar. Dah, boleh sebut kalimah Al-Quran. Ustaz, saya tak boleh surah lain. Ustaz, surah apa? Yasin. Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, saya lain tak boleh. Al-Mu'. Alhamdulillah. Ustaz, saya lain tak boleh. Ustaz, Al-Kahfi. Ustaz, saya lain tak boleh. Ustaz, Yasin. Tak boleh. Ustaz, belum lagi. Oh. Al-Mu'. Lagi belum. Ustaz, Al-Kahfi. Memang tak. Ustaz, dengar saja dia. Dah yang mana? Ad-Duha. Okey, Ad-Duha. Oh. Masa tahun lepas hanya Ad-Duha juga. Tahun ni Ad-Duha lagi tak. Tak apa. Biar habis masa kita dengan belajar Al-Quran. Biar habis masa kita dengan mulut kita ni payah nak sebut Al-Quran. Tak apa. Jangan habis masa kita senang banyak Quran tak boleh baca. Tuan-tuan, ibu ayah saya kasih sekalian, yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, ingat satu masa nanti kita nak hadiahkan Al-Quran buat ibu kita. Apa susah tak? Order je ustaz ke, hantar Quran ni kat rumah ni 20 biji boleh. Itu hadiah Quran physically, tapi kita nak bacaan itu. Bacaan Al-Quran itu.
Boleh lah. InsyaAllah lah. Serius lah soalan ni. Tak suruh baca malamnya membang, tak suruh baca. Ha. Dengar saja malam ni. Jadi insyaAllah lah. Ha. Kita belum masuk pun lagi tahsin Al-Fatihah pada malam ni. Dia baru mukaddimah. Ha. Saya pun dah balik lah ni bukunya. Setiap ayat tu sebahagiannya ada satu ayat tu dia ada bagi empat. Analisa tajwid, kesalahan besar berkaitan huruf, kesalahan besar berkaitan mat ataupun tanda hukum tajwid, kesalahan kecil berkaitan sifat-sifat huruf. Atas satu-satu ayat. Sebahagiannya ni baru Fatihah saja. Jadi insyaAllah di pertemuan akan datang cuma kita mengambil barakah surah Al-Fatihah pada malam ini. Kita baca dua ayat surah Al-Fatihah sebelum kita berhenti azan isyak, iaitu lah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca ikut eh. Ha, jadi kalau kuliah tahsinul qiraah ni dia memang tuwi punya kelas eh. Ha, dia kalau kuliah kuliah lain tu kita kadang dengar kan, kita catat. Alhamdulillah. Cuma kalau kelas tahsin Al-Quran ni kukuk mana pun tak boleh nak mengelak tuan-tuan dan puan-puan ibu sekalian kena keluarkan suara. Inilah masanya mengeluarkan suara. Kan nak bangkit ni boleh tak? baca dulu lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pilih satu surah. Mungkin kalau boleh saya cadangkan untuk setiap kuliah kita itu, kita akan tahsin surah sama ada surah Yasin ke surah Al-Mulk ke atau Al-Kahfi. Macam satu surah di Ceras, surah Yasin. Sebulan sekali lah surah Yasin. Jadi sekali saya begitu tiga ayat. Dia kata Allah, patut sebelum ni baca dekat anak sakit, makin sakit dia kata, salah baca Yasin. Hak tenak tu bukan makin ni, makin tenak. Silap baca. Jadi kita bertidur kat sini. Saya mohon jutaan anak pun maaf salah silap saya. Kekurangan atas sedikit perkongsian yang amat-amat sedikit ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat insyaAllah. Jadi panjang usia, keizinan kita bertemu di lain kesempatan insyaAllah dah. Qul qawli hadha astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. بك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.